muda. Inilah kiper voli dari Wesley Kelaten. Itulah baru-baru sekalian baik pemain di jam yang keempat pun telah memasuki arena pertandingan. Saling beradu gengsi untuk merebutkan babak semifinal dalam ajang Open Turnamen Bola Voli Kickoff Cup yang pertama bersama Baso Pak Mensi Bulga dan juga Kang Taruna Bina. Remaja pun akan segera digelar, di mana servis pertama akan dihadapi bagi seorang Sawit Tanggung. Nah, untuk servis pertama bagi Sawit pun masih gagal, terlalu memanjat di sana. Buka poin yang pertama bagi Lalung lewat sang setter KW. Lakukan juga terima di sana Sawit yang sempurna. Bukan selamat, terlalu sulit. Teman-teman dari PWC bertambah poin lagi bagi Lalung. 2-0 masih di set yang pertama, masih ada di sana. Sang setter poster KW lakukan juga terima risik dengan cantik. Angkat satu berapa pun dari yang sempurna yang diperagakan lewat nomor punggung 3 dari PPC. Di sana ada Arya membuka poin yang pertama bagi PPC. Sang setter muda belia lakukan juga angkat KW. Satu strike keras dari Purwo masih dapat terbaca. Satu berapa pun gagal diperagakan dengan sempurna jelas. Ketika poin lagi bagi Lalu lewat kabar punggung 11 servis lakukan sudah. Satu kabar punggung strike keras yang baru saja tersaji lewat tangan seorang Aris. Oh, membuka poin lagi bagi PPC Klaten. 2-3 sementara servis nomor punggung 38 sudah bagi kubu PPC. Di sana ada Arya. Satu lagi, satu percobaan berpindah poin lagi bagi Lalu. 4-2 di sana ada Purwo yang melakukan servisnya. Purwo servis sementara lakukan sudah dengan sempurna. Kembali Pionis tapi kesempatan bola masih terbaca. Angkat kembali di sana Muklis. Spek dari Soplo dan terlihat spek pertama dari Wahi Soplo pun juga masih gagal tertahan oleh blok yang menghilang di hadapan Soplo. Bertambah poin lagi bagi Klaten 3-4. Bagi Aris pun juga masih gagal. Balik berpindah poin bagi Lalu. Ada kembali Muklis yang akan lakukan servisnya. Langsung ternyata servis bagi Muklis. Satu percobaan servis pertama bagi Muklis masih gagal. 4-5. Nomor punggung bang ada baca. 5-6 satu pengambilan di Kero. Aturan sempurna bagi Lalu pun tambah poin bagi PPC. 5-5 kembali Bagas. Hampir jadi keras bagi Bagas. Coba dikejar kawin sama. Ada Supno. Harus back keras bagi Supno. Sudah masih dapat antisipasi. Ada profesor dari seorang Sawit. Back bagi Supno. Namun sayang sekali Purwo. Yang sempurna juga tak back-backnya di sana Purwo. Lalu melebar back-back dari Purwo. 6-5. Masih menang. Namun sayang sekali Bagas. Kali ini melakukan training service. Gagal bagi seorang Bagas. Berpindah poin lagi bagi Lalu. Jadi lakukan juga terlalu berdatar. Bisa langsung melakukan servis. Pemain dari Lalu pun berpindah poin lagi bagi PWC. 7-6. Thank you.
salah. Terima dengan cantik oleh Bagas. Satu panjang memanjakan. Sempurna bulan sepek keras bagi seorang Aris. Di posisi empatnya dia leluasa bulan sepek bagi seorang Aris. Sangsa termuda. Dia masa depan dari Klaten. Cantik. Cantik servis bagi sangsa termuda. Ya apalagi di sana malbungan seorang penerapa. Apa kembali lakukan juga. Terima Soplo. Mengadakan pelan namun pasti. Rakaman cukup angkat. Jelas di sana ada Fadil. Di Fadil pun langsung ambil posisi servisnya Fadil. Fadil lakukan juga terima Wahyu. Alat tinggi lagi. Satu spek. Terus bajas. Lagi. Punggung 3 dari BPC. Sana ada siapa yang akan sudah akan dari belakang Purwo. Back kanan kiri dari Purwo terbata oleh blok di sana. Kembali bertambah poin lagi bagi BPC. 3-11. Masih ada area yang akan sudah akan kita back Purwo. Cekik bagi seorang Purwo. Bola seksilan ke arah ke posisi 5. Terlalu jauh bagi seorang Sawit untuk menyelamatkan bola. Purwo pun langsung ambil posisi servisnya Purwo. Kembali biru dengan cantik. Angkat karya tinggi ke kiri. Satu back. Keras. Menyelam lagi dari pemain senior. Bagi BPC di sana pemain kubas. Ada Mas Aris. Ini bangsa 2 poin bagi BPC. Mas Aris kali ini akan melakukan servisnya. Lama tidak bermain di situ Hargo. Mas Aris akan juga. Akan diberitahu. Nomor punggung 4 di sana ada Bagas. Bagi BPC Klaten akan sudah akan tinggi-tinggi. Lagi lagi support di posisi 4. Namun masih dapat lagi di Kawek. Keras dari Sawek. Bola yang cantik bagi Kawek. Tidak dikira sudah dinyakal untuk teman-teman dari BPC. Bertambah poin lagi bagi Lalu 14 melawan Gas. Servis dari Sangset terlambat juga. Satu tipuan baik di sana. Kedua kembali untuk sementara skor 16 melawan Pancasila. Permata ini kok. Kamu gila. Omonganmu itu jadi kan. Kembali Kapejo. Kapejo akan memberikan hiburan. Gaya. Wahyu Sopo akan sudah di kick yang cantik. Satu spek dari Hugo.
satu pengamatan bola bagas akurat di sana, terjadi toss out flag yang dilakukan bagi Mas Sawit. Bertapa poin lagi bagi PVC Klaten. Sawit pun juga ambil posisi servis, keras sekali Mas Sawit. Akan dipilih Sawit di sana ada Purwo. Purwo mantap bau ya, ada di Purwo di posisi 4. Spek tangan Tiwo Bateri yang ono pemenek tangan tangan. Dari KW lakukan sudah 15 angkat area. Boleh lagi berkeras, namun keluar masuk nanti pelat pressing bagi waktu berjaga. Pertama poin yang berlalu 7-19 masih ada satu center A yang adalah berpressing. Fisik yang cantik bagi libero angkat tinggi 3 alias status dari Wahyu. Masuk dari Ares. Ada satu spek dari Yono. Lupa diselamatkan. Bagi sisir yang pertama memimpin bagi teman-teman dari BVC Klaten. Kamu di sana servis barusan dilancarkan bagi KW. Masih lagi-lagi terbakar. Bangun serangan kembali. Di sana ada Poklis. Masul. Masih dapat diantisipasi. Angkat tinggi-tinggi. Satu spek dari Purwo. Juga masih dapat terbaca angkat Arisa. Satu spek juga. Dari Ares. Poklis. Laguan sudah bagi seorang pagi. Satu kemampatan bola saja. Dan di video belakang spek dari Bukis 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 dari BVC. Di sana ada Arya. Arya kaman tadi pun akan juga akan di video kita ke belakang. Purwo 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 dapat menembus blok-blok yang dibangun oleh teman-teman dari BPC. Oh, ternyata Mas Bejo lupa kekurangan. Erfis Lantan sudah. Terima kasih. Akan berkarya. Satu spek, Mas. Ada pemain senior. Kali ini menunjukkan kualitasnya. Siapa lagi kalau bukan Mas Ares. Nomor punggung 7 dari BPC. 23-20. Ares dan Pintai Pintai. Bagi Mas Ares terima Purwo. Di sana ada Mokles. Dan tinggi sekali seorang Mokles mengarah ke Purwo Kutima. Bagi kubu BVC Klaten
Sementara ada Bagas yang akan servis. Bagas lakukan sudah, terima forward dengan cantik.